Puing-puing dinasti jilid 13. Pangeran Kongong yang amat percaya segala ramalan itu cepat-cepat menukas untuk menyanjung diri sendiri, yang terjadi itu tepat seperti yang diramalkan oleh penasehatku. Ada naga hitam menyerang dari utara, yang dapat menghalaunya pergi hanyalah naga emas dari selatan. Semua orang maklum, yang dimaksud naga emas dari selatan tidak lain adalah diri pangeran Kongong sendiri. Pangeran itu sudah bercerita kepada banyak orang, kalau ada ahli nujum yang melihat naga emas di atas kepalanya. Begitulah, laporan kegawatan negara oleh Li langsung disambut laporan ramalan gaib oleh Pangeran Kongong, ramalan gaib yang hendak menonjolkan dirinya sendiri. Liao Lun si penasehat politik militer Pangeran Kongong, merasakan kata-kata pangeran yang terlalu menonjolkan diri itu terlalu menyolok. Maka ia diam-diam memberi isyarat kepada Pangeran Kongong agar berhenti bicara. Apa mau? Dikata, Seng Junjungan menyerocos terus dengan ramalan gaibnya, katanya ada pagoda bertingkat sembilan yang amruk segala. Keruan Pangeran Kui Ong mendidih darahnya, karena pagoda bertingkat sembilan adalah lambangnya. Pangeran Hok Ong diam-diam mengharapkan agar Pangeran Kongong dan Kui Ong bertengkar, agar mereka kehilangan simpati semua jenderal. Tak terduga pangeran Kui Ong yang biasanya berangasan itu kini menahan diri dengan hebat. Waktu itu, di luar ruangan tiba-tiba terdengar suara ribut orang berkelahi dalam jumlah besar, suara itu makin lama makin dekat. Tokoh-tokoh dinasti Bang yang sedang berkumpul dalam ruangan itu mendengar juga suara-suara itu. Wajah mereka menjadi tegang, saling menoleh dengan pandangan bertanya-tanya. Pangeran Hok Ong cepat menenangkan tamu-tamunya, tenanglah, cuan-cuan sekalian. Biarku perintahkan orang-orangku untuk mengatasinya. Baru saja kata-katanya selesai, si komandan pengawal Maitian sudah melangkah masuk. Dengan tergesa-gesa mendekati Pangeran Hok Ong dan membisikkan sesuatu ke kuping Pangeran pangeran juga membisikkan sesuatu ke kuping maitian, kemudian maitian bergegas keluar kembali. Ada apa, paman tanya pangeran Luong. Jawab pangeran Hoong sesuai dengan rencana, agaknya kawan-kawan dari para jago bayaran yang kubasmi dari Lemhia beberapa hari yang lalu, mereka ingin membalas dendam kepada rupanya. Mereka rupanya juga tahu pasukan-pasukan yang membantuku sudah meninggalkan kota, maka mereka berani menyatroni tempat ini. Sinaga emas dari selatan pangeran Kongong yang baru saja bicara menggebu-gebu, tiba-tiba wajahnya menjadi pucat ketakutan. Lalu duduk kembali di kursinya sambil menyuruh Mohun Tong membaca mantra penangkal bahaya. Sedangkan pangeran Tongong dari Hokian yang pengawalnya cukup banyak, sekitar 30 orang jagoan, memerintahkan pengawal-pengawalnya bersiaga di sekitar dirinya. Tetapi agar mendapat simpati di antara tamu-tamu, dia pun berkata kepada pengawal-pengawalnya dengan suara keras sampai didengar semua orang di tempat itu, lindungi juga paman Hok Ong, para jenderal dan tamu-tamu lainnya. Aku sendiri tidak begitu penting. Begitulah ia hendak menimbulkan kesan bahwa dirinya tidak memikirkan diri sendiri saja tetapi juga memikirkan orang lain. Tetapi dari luar ruangan tiba-tiba terdengar suara tertawa mengejek, lalu sebatang lembing pendek meluncur dari luar dan tahu-tahu amblas di dada dari salah seorang tamu. Korban pertama dalam ruangan itu pun jatuh. Dalam ruangan itu banyak orang yang tidak mampu membela diri sendiri, maka mereka jadi panik melihat jatuhnya korban. Orang-orang segera lari bertabrakan, ada yang jatuh dan diinjak-injak oleh yang lain. Pangeran Kongong yang selama ini bersikap gagah sekarang pun ikut terbirit-birit bersama orang-orang lain. Pangeran-pangeran lainnya tetap di tempat duduk masing-masing, dikelilingi pengawal-pengawal mereka. Semuanya berwajah cemas, meski coba ditahan-tahan, tetapi Pangeran Kuiong alias Cuye Ulong menunjukkan ia memang berjiwa prajurit. Ia tidak cuma gagah-gagahan mengenakan seragam militernya tetapi juga menunjukkan sikapnya yang tidak gentar. Sambil mengawasi ke arah pintu masuk ke ruangan itu, juga sambil tetap makan dan minum dengan tenangnya. Meski jago utama andalan pangeran Kui Ong adalah BH Eting Lai, namun setelah BH Eting Lai lenyap entah kemana bukan berarti di sekitar pangeran Kui Ong tidak ada lagi jagoan-jagoan tangguh. Sementara Helian Kong memperhatikan lembing pendek yang melesat masuk tadi, dan ia segera teringat seseorang. Orang itu adalah Hek Kian Chu, si walet hitam, NIO Tiang Lei yang ahli melempar-lemparkan lembing pendek macam itu. NIO Tiang Lei pernah disewa entah oleh pihak mana untuk membunuh Jenderal De Chiliong ketika Jenderal itu dalam perjalanan hendak bertemu Pangeran Hong Kong. Tetapi waktu itu NIO Tiang Lei gagal, sebab Jenderal De mengambil rute lain yang ditemui. Nio Tiang Le adalah Lian Kong yang menyamar sebagai jenderal dan munculnya Nio Tiang Le tidak membuat Lian Kong kaget. Di terowongan air, Helian Kong sudah melihat tokoh ini menerima bayaran dari Ang Tio Kling, begitu pula banyak jago tangguh lainnya. Para pengawal Pangeran Ho agaknya tidak dapat menahan serbuan mendadak para jago bayaran, selain jumlah musuh puluhan, juga semua adalah orang-orang yang tangguh. Si walet hitam Nyeoti yang le adalah yang paling dulu berhasil menerobos ke ruang pertemuan. Keadaan begitu gawat, tetapi Pangeran Ho Ong menunjukkan sikap yang mengagumkan. Ia berdiri menghadang di tengah-tengah ruangan, bersikap melindungi tamu-tamunya. Jenderal De tersentuh hatinya. Ia menoleh kepada Helian Kong dan berkata pelan, Helian Chong Peng, lindungi Pangeran Ho Ong. Helian Kong menghunus pedang elang besinya. Karena saat itu Helian Kong sedang tampil terang-terangan, tidak sedang menyamar, maka ia bawa pedang yang menjadi salah satu identitasnya itu. Ia melangkah mendampingi Pangeran Hong. Kong. Waktu itu, suara ribut senjata yang berdentangan dan orang berteriak saling memaki maupun berteriak kesakitan sudah terdengar merata di sekeliling ruang pertemuan itu. Dua sosok tubuh masuk melalui pintu, merekalah dua orang pengawal pribadi Pangeran Ho Ong yang sudah tak berdaya. Lalu muncullah Nio yang Le dengan langkah seenaknya memasuki ruangan itu. Biasanya ia menyandang delapan lembing pendek, empat mencuat di pundak kanan, empat mencuat di pundak kiri, tetapi saat itu yang di pundak kanannya sudah berkurang satu. Sikap Nio yang Le nampak begitu seenaknya, Agaknya ia tidak memandang sebelah mata semua orang di ruangan itu. Ia anggap isi ruangan itu hanyalah bangsawan yang gendut-gendut dan tidak bisa bersilat, atau para tokoh militer yang jago dalam penghoat, ilmu militer, tetapi tidak hebat dalam pertarungan silat, atau para pengawal mereka yang cuma prajurit-prajurit biasa. Demikianlah anggapan Nyo Tiang Lee. Maka dibayangkannya tugas untuk menangkap Pangeran Ho Ong itu semudah mengambil barang di kantongnya sendiri. Sambil bertolak pinggang, ia berseru, yang mana Pangeran Ho Ong? Di luar dugaan siapapun, Pangeran Ho Ong bersikap amat tabah. Ia maju selangkah sambil membusungkan dada dan berkata, akulah Pangeran. Tetapi Helian Kong maju dua langkah sehingga berdiri di depan Pangeran Ho Ong sambil berkata, Akulah Pangeran Ong. Kau mau apa? Sikap Helian Kong yang melindungi itu membuat Pangeran Ong bersorak dalam hati, yakin bahwa sejauh ini rencananya berjalan lancar, tidak meleset seujung rambut pun. Namun di luarnya ia pura-pura mencemaskan Helian Kong. Bisiknya di belakang punggung Helian Kong, Helian Chong Peng, bandit ini mencari aku. Jangan sampai orang lain menjadi korban. Aku telah memutuskan rela berkorban bagi semua tamu yang ada di ruangan ini. Sikap Pangeran Hoong sendiri sebenarnya cukup membingungkan Helian Kong yang biasa berpikir kritis. Sungguh-sungguh atau pura-purakah sikap itu? Kalau sungguh-sungguh, rasanya susah diterima akal bahwa Pangeran Hoong tiba-tiba bersikap begitu patriotik dan rela berkorban, mengingat tindakan-tindakannya di masa lalu yang kurang terpuji. Tetapi kalau pura-pura, kenapa segalanya terlihat begitu bersungguh-sungguh? Sepertinya tidak ada setitik pun hal yang patut dicurigai bahwa semuanya itu hanya sandiwara. Namun betapapun bimbangnya Helian Kong, ia tetap bertekad melindungi Pangeran Hoong demi kewibawaan dinasti Beng. Ia takkan membiarkan orang-orang mengejek kalau sampai tahu bahwa pertemuan tokoh-tokoh dinasti Beng tak berdaya menghadapi pengacauan bandit-bandit jalanan. Rakyat tentu akan kehilangan kepercayaan. Kalau menghadapi bandit-bandit jalanan saja tidak mampu, bagaimana mampu menghadapi bala tentara mancu yang dahsyat? Bisik Helian Kong tanpa menoleh kepada Pangeran Hoong di belakangnya, minggir. Pangeran. Orang ini yang pernah menghadang jenderal, namun waktu itu sebenarnya akulah yang dia hadang. Ia tak mampu mengalahkan aku. Pangeran Hok Ong berbisik, "Hati-hatilah, helian chong teng, kau salah satu harapan bangkitnya kembali Dinasti Beng." Lalu ia beringsut minggir. Suara perkelahian masal di luar ruangan itu semakin hebat. Teriakan-teriakan yang menggiriskan hati terdengar jelas dari ruangan itu, membuat menggigil orang-orang yang bernyali kecil. Apalagi waktu beberapa bandit berhasil pula menerobos masuk ke dalam ruangan. Lalu dari pintu yang lain, Maitian si komandan pengawal pribadi Pangeran Ho Ong juga melangkah masuk dengan pundaknya berdarah. Suatu pertanda yang kurang baik. Tetapi Ma Itian dengan gagah berdiri di depan Pangeran Hoong sambil menyilangkan pedang di depan tubuh, bersikap siap melindungi junjungannya. Begitu pula beberapa pengawal lainnya. Lagi-lagi Pangeran Hoong memperagakan kemurahan hatinya, katanya kepada Ma Itian, "Lindungi semua tamu, aku tidak penting." Pangeran Kuiong tidak ingin simpati hadirin terus-menerus diborong untuk pemandanya Inilah saat-saat pertaruhan demi masa depan yang gemilang, harus berani sedikit mempertaruhkan keselamatannya sendiri, jangan kelihatan egois seperti Pangeran Tongwang di mana pengawal-pengawalnya hanya berada dekat di sekitar majikannya sendiri. Maka pengeran Kui Ong pun memerintahkan orang-orangnya dengan suara keras agar terdengar para tamu, kalian bahu-membahu dengan Helian Chong Peng untuk menghalau keluar bandit-bandit itu. Tak terduga, pengawal-pengawalnya tidak segera menghunus senjata lalu terjun ke gelanggang, melainkan mereka saling pandang dan tidak segera bertindak. Ada yang sudah berdiri sambil menyambar tombaknya, tetapi malah duduk lagi perlahan-lahan dengan muka kebingungan. Tingkah laku para jago pengawal Pangeran Kui Ong itu mengherankan Pangeran Kui Ong. Saking berangasannya sehingga ia membentak anak buahnya sendiri di depan orang banyak, Hi, kenapa kalian? Seorang pengawal yang terdekat membisiki pangeran Kui Ong, kami tidak bisa bertempur. Penaga kami tiba-tiba lenyap entah kemana, minuman yang disuguhkan kepada kami agaknya tidak beres. Yang membisiki Pangeran Kui Ong itu adalah jago pribadinya yang cukup bisa dipercaya di samping BH Eting yang lenyap tak tentu rimbanya itu Omongannya diterima oleh Pangeran Kui Ong, maka air muka Pangeran Kui Ong pun berubah hebat Nalurinya sebagai orang politik yang sudah biasa bermain dengan menghalalkan segala kera, segera menangkap adanya ketidakberesan dalam semua kejadian itu Mungkin semacam tipu daya untuk memojokkan dirinya, menjatuhkan namanya di depan sekalian pendukung dinasti Bang ini. Nalurinya itu diperkuat ketika mendengar salah seorang tamu tiba-tiba berkata, "Pangeran Kuiong, kenapa anak buahmu tidak segera menjalankan perintahmu? Apakah anak buahmu tahu kalau perintahmu itu cuma basa-basi?" Siapa kau, orang tua? Sehingga berani bicara begitu kepada kutanya, Pangeran Kui Ong Kasar. Dalam bingungnya, ia lupa untuk bersikap mengambil simpati. Orang tua itu berjubah biru laut, usianya hampir 70 tahun, namun kulit wajahnya masih kemerah-merahan, matanya tajam, pundaknya tegap, dan pinggangnya tetap ramping. Sahutnya kepada Pangeran Kui Ong, "Namaku Lampeng Hai." cuma seorang guru silat kecil-kecilan di Lemhia ini. Begitulah ia pura-pura merendahkan diri, padahal sekolah silatnya yang diberi nama Tia Chiang Bu Xiao, sekolah silat telapak besi, itu adalah sekolah silat terbesar di Lemhia. Banyak murid-muridnya yang berhasil menduduki jabatan-jabatan tinggi di dalam pasukan pemerintah di Lemhia dan sekitarnya, sehingga Lem Penghayamat berpengaruh di Lemhia itu. Itu yang diketahui umum, tetapi hanya segelintir orang tahu bahwa Lem Penghai terlibat. Secara sadar dalam sandiwara besar yang sedang digelar Pangeran Hok Pangeran Kui Ong masih coba mengendalikan emosinya, agar tidak merugikan dirinya. Maaf, Chuan Lem, bukannya orang-orangku tidak menuruti perintahku, melainkan mereka tiba-tiba kehilangan tenaganya setelah minum arak itu. Entah arak itu diberi racun apa yang diucapkan Pangeran Kui Ong itu suatu fakta, tetapi terdengar menggelikan dan mengada-ada. Dan itu memang dikehendaki terjadi dalam sandiwara besar itu. Lam Penghai tertawa terbahak sambil berkata, aneh, arak yang kita minum sama semua, tetapi kenapa yang ku minum tidak mengakibatkan apa-apa? Kalau begitu, Biarlah aku yang akan mencoba tulang-tulang keroposku ini untuk membantu Helian Chong Peng menanggulangi para pengacau Lalu lempeng Penghai pun melangkah gagah ke tengah arna Perbantahan pendek itu menimbulkan kesan bahwa pangeran Kui Ong kurang menggubris keselamatan orang lain dan hanya mementingkan Keselamatan diri sendiri, menahan pengawal-pengawalnya agar tetap di dekatnya Sementara itu Si Walet Hitam N.Y.O.T. yang le dengan congkak berkata kepada Helian Kong, Hi, perwira keroco, minggirlahkah sebab aku hanya ingin si Hok Ong itu. Siapa menyuruh mutanya Helian Kong, meski hampir pasti bahwa yang ditanya takkan menjawabnya. Jawab N.Y.O.T. yang le, kami bertindak hanya berdasar setia kawan terhadap teman-teman kami yang dibunuh dan ditangkap Hok Ong. Helian Kong tertawa, setia kawan? Lucu benar kata-kata itu keluar dari mulut manusia bayaran macam kau. Setia kawan, atau karena diberi uang emas di terowongan air itu? Niot yang Le terkejut sebentar, tetapi lalu tertawa, tidak aneh kalau begundal-begundal hoong juga bisa menyusup ke antara kami dan mengetahui yang terjadi di tempat itu. Waktu itu kami juga menangkap seorang begundal, seorang imam bertubuh pendek. Tetapi pasti ada begunda lain yang tidak kami ketahui. Yang penting, malam ini kami harus berhasil membunuh Hoong. Aku akan menghalangimu kata Helian Kong singkat. Aku juga sambung lem penghai jago tua. Nyo yang letter tawa dingin, kalau nama lem penghai guru silat kelas kambing memang. Pernah ku dengar, tetapi kau, prajurit kecil, Kau kira siapa dirimu sehingga kau bisa menghalangi aku? Aku pernah mengalahkanmu, waktu aku menyamar sebagai Jenderal De Yong, sahut Helian Kong Kalem. Dan malam ini kau akan mengalaminya untuk kedua kalinya. Nyeoti yang lekaget, sekarang ia tidak berani cengengesan lagi. Kegagalannya membunuh Jenderal De Chiliong dulu masih membuatnya penasaran sampai detik ini, siapa tokoh yang menyamar sebagai De Chiliong itu. Yang begitu hebat sehingga ia hampir-hampir tak berhasil menyelamatkan diri? B. Benarkah kau, or orangnya? Helian Kong tersenyum. Ya. Kalau mau kabur masih ada kesempatan. Sebagai tokoh jalan hitam yang punya nama besar, sudah tentu, Nio yang le tidak sudi dilecehkan di depan begitu banyak orang. Langsung ia mengeluarkan senjatanya, seutas rantai panjang. Di kedua ujungnya ada bandulan besinya sebesar jeruk. Dengan kedua tangannya, ia memutar-mutar kedua ujung rantai itu sehingga berdesing-desing hebat. Kepada kawan-kawannya yang berhasil menerobos masuk ke ruangan itu, ia memerintah, "Habiskan semua orang di sini." kecuali Pangeran Kui Ong. Itulah perkataan yang sangat merugikan Pangeran Kui Ong. Menimbulkan kesan seolah-olah Pangeran Kui Ong bersekutu dengan para pembunuh bayaran itu, sehingga dikecualikan untuk tidak dibunuh. Pangeran Kui Ong tentu saja amat gusar, teriaknya dari tepi arna, Hei, bangsat, siapa mengharap belas kasihanmu? Siapa menyuruhmu mengucapkan hal itu di depan orang banyak ini? sesungguhnya Nieot yang le sendiri tidak tahu kenapa Pangeran Kuiong harus dikecualikan. Ia hanya diperintah demikian oleh pihak yang membayarnya, dan sekarang ia mengucapkannya di depan banyak orang. Tak peduli merugikan Pangeran Kuiong, ia cuma menjalankan pesanan karena sudah dibayar. Sementara Pangeran Kongong yang mulutnya jahil itu sekarang bersuara pula, wah. Kalau demikian rasanya tidak sulit untuk menebak siapa yang mendalangi penyerangan ini. Itulah yang diharapkan Pangeran hoong, Tetapi dengan sikap prihatin, ia pura-pura melerai keponakan-keponakannya, keponakan-keponakanku, jangan saling tuduh. Kita sedang membutuhkan persatuan. Sabarlah, berkepala dinginlah. Sikap amat bijaksana itu kembali menimbulkan simpati banyak orang. Sementara pangeran Kui Ung yang canggung bukan kepalang, tak tahu harus bersikap bagaimana. Bahkan ingin menyuruh orang-orangnya untuk ikut bertempur pun, ternyata orang-orangnya sudah kehilangan tenaga secara aneh. Ia disudutkan, tetapi tidak tahu bagaimana harus membantahnya, tidak bisa mengajukan apa buktinya. Setiap kata-katanya terdengar mengada-ada di kuping orang lain. Akhirnya pangeran Kui Ong cuma bisa mengutuk dalam hati, BH Eting Lai Keparat, Goblok, Gentong Nasi, kemana kau menghilang selama ini, Bangsat? Kenapa rencana sejahat ini sampai tidak kau laporkan kepadaku? Sementara itu NIO yang Lai sudah mulai bertindak, bandreng kirinya tiba-tiba meluncur lurus ke wajah Lian Kong dengan gerak leusengkan goat, bintang meluncur mengejar rembulan. Helian Kong menunduk sambil meluncur maju, merapatkan jarak. Tetapi Nio yang Le sudah menggeser tempat, bandring kanan yang gagal itu disentakan mundur lalu bandring kiri menimpa dari atas ke punggung Helian Kong. Sepasang tangan Nio yang Le itu benar-benar hidup dan amat terlatih, seolah-olah dua tangan memiliki pikiran sendiri-sendiri tetapi mampu bekerja sama dengan baik kalau yang satu menarik serangan, yang lain meluncurkan serangan. Yang satu menjebak, yang lain menyerang sungguhan. Yang satu menjerat, yang lain membandring. Bergantian secara tangkas. Rantai panjang tidak membuatnya repot atau rantainya jadi saling berbelit. Helian Kong yang sedang merunduk maju itu pun cepat menjatuhkan dirinya terlentang, menyongsong bandring yang dari atas itu dengan sabetan pedang Tia Teng Po terdengar suara berdering lunak, tahu-tahu bola bandringan itu sudah terlepas dari rantainya dan terpental ke atas. Helian Kong melompat bangkit kembali dengan gerak lehai tah ikan lele melejit. Lalu sambil tertawa ia berkata, maaf, sobat yang bergelar si walet hitam. Prajurit kecil tak berarti ini tadi lupa memperingatkanmu, bahwa pedang yang kupakai adalah pedang pusaka yang amat tajam. Wajah Nio yang le berubah-ubah, sebab ujung kiri rantainya sudah putus, tak berbola besi lagi. Tetapi ia pun tidak sudi tertangkap, ia akan disiksa dan ditanyai siapa yang menyuruh, padahal ia sendiri tidak tahu pasti siapa. Ia hanya menduga, mungkin pangeran Kui Ong. Sementara pangeran Kui Ong sendiri dari luar gelanggang berteriak, bagus, Helian Chong Tangkap dia hidup-hidup, Paksa dia mengaku siapa yang menyuruh dia bersikap dan berkata-kata yang menimbulkan kesan aku yang menyuruh mereka. NYOT yang letternya ternyata masih ingin melawan. Sesuai dengan gelarnya sebagai Hek Kian kemahiran ilmu meringankan tubuhnya luar biasa. Tubuhnya tiba-tiba mencelat ringan, lalu banderingnya yang tinggal satu itu pun bagaikan menuruh memenuhi gelanggang, mengepung sekujur tubuh Lian Kong dari segala arah. Helian Kong pun mengimbangi gerak cepatnya. Namun ia tidak mau didikte lawannya, ia tidak mau ikut bergerak dalam irama gerak lawannya, melainkan menuruti iramanya sendiri. Helian Kong tidak banyak berlompatan, tetapi banyak berdiri teguh dengan sekali-sekali menggeser langkah. Sekokoh gunung, pedangnya seperti siap menyambut dari manapun arah bandringan lawannya. Apabila Helian Kong balas menyerang, maka dia pun seakan melejit terbang, sehingga bayangan tubuhnya serta pedangnya lebih memenuhi arena dibandingkan bayangan tubuh. N.Y.O.T. yang le dan bandringannya. Maka keduanya seperti sepasang burung elang yang berlaga dan saling sambar di udara. Orang-orang di sekeliling gelanggang benar-benar mendapat tontonan menarik. Tak jarang penonton-penonton itu berdecak kagum bersama-sama apabila salah satu atau kedua petarung itu melakukan gerakan-gerakan yang hebat. Lam penghai pendekar tua di Lam Hia, diam-diam kagum juga, terutama kepada Helian Kong. Para bandit lainnya nampaknya menjadi bimbang melihat rekan mereka, Nio yang Le, tahu-tahu ketemu lawan hebat yang tak dapat diatasinya. Ternyata isi ruangan itu tidak seempuk seperti yang dikatakan oleh pemberi kepingan-kepingan emas itu. Lam Penghai kemudian mulai gatal tangan, suaranya mengguntur ke arah bandit-bandit lain yang berhasil menerobos masuk itu, hi, sampah-sampah jalanan, kalian susah-susah menerobos kemari bukan cuma untuk menonton teman kalian berkelahi, bukan? Ayolah, lanjutkan niat kalian. Hadapi situa ini terdengar suara berdering lunak, tahu-tahu bola bandringan itu sudah terlepas dari rantainya dan terpental ke atas. Seorang bandit bertubuh besar tetapi kepalanya kecil dan lancip, rupanya ingin menjajal lempeng hai. Ia bersenjata Toya yang disebut Cebikun, Toya setinggi alis, yang terbuat dari tembaga kuning. Tua bangka, biarpun namamu disegani di Lemhia, tetapi jangan jadi katak di bawah tempurung. Perlu kau belajar kenal kekuatan-kekuatan di luar tempurungmu yang sempit itu katanya sambil menjinjing senjatanya ke arah Lam Peng Hai. Lam mengelus jenggot putihnya sambil tertawa, dengan senang hati mohon kau mengajar aku tentang kekuatan-kekuatan di luar tempurung yang kau katakan tadi, sobat. Si kepala kecil tertawa, kau bukan saja akan kubuat keluar dari tempurung kepicikanmu, bahkan keluar dari dunia ini ke dunia arwah. Lam penghai merah padam wajahnya sebagai tokoh yang biasa dihormati di lemhia perkataan itu menyinggung juga. Si kepala kecil itu pun tanpa sungkan-sungkan segera mengayun toya perunggunya, tak peduli lawannya tidak bersenjata. Caranya yang buas dan tak kenal aturan itu menunjukkan kalau ia memang orang jalan hitam sampai ke tulang sumsumnya. Lam Penghai sudah lanjut usianya, tidak mungkin melakukan gerak serba cepat seperti Helian Kong dan Nio Tiang Le. Namun dia pun ingin memamerkan sesuatu yang dibanggakannya, yaitu kekuatan telapak tangannya. Maka Toya perunggu lawannya itu tidak dihindarinya melainkan ditangkisnya dengan tamparan telapak tangan, meski tidak langsung melainkan menyamping. Toya itu oleng, tetapi si kepala kecil dengan tangkas menyodokan ujung lain dari toyanya ke pinggang lem penghai sambil berseru, lumayan juga kau, Pak Tua. Nih, berikutnya. Kedua orang itu pun bergebrak, memang tidak seramai antara Lian Kong dan N.Y.O.T. yang le, tetapi hebat juga. Sementara itu, bandit-bandit lainnya telah bertarung dengan orang-orang yang mampu bertarung di ruangan itu. Li Tengkok bersama dua orang rekannya, Gai Lengki dan Lobun Bun Siu, harus bertiga melawan seorang pemuda berwajah. Pucat bersenjata sepasang pedang pendek. Li Tengkok bertiga ditambah Sang Kobong yang tetap di secuhan bersama Jenderal Tio Hian Tiong, dijuluki empat macan tapi dalam hal memimpin pasukan di Medan Laga, bukan karena keterampilan pertempuran perseorangan. Maka sekarang biarpun tiga dari empat macan sudah menggabungkan tenaganya, mereka tetap tidak bisa mengatasi lawan mereka yang hanya satu itu. Nampaknya, keadaan di pihak Pangeran Hok. Ong benar-benar kritis. Bukan hanya di dalam ruangan itu, melainkan di luar ruangan juga. Pengawal istana Pangeran Hoong lebih banyak, namun penyerbu-penyerbu itu jauh lebih ganas. Sudah belasan korban jatuh di pihak pengawal istana. Para penyerbu juga sudah berhasil menyalakan beberapa bangunan menjadi api unggun raksasa yang menerangi malam. Saat pengawal istana dalam keadaan makin sulit, tiba-tiba di tengah-tengah arna itu bermunculan beberapa sosok tubuh ringan dengan kain kedok di wajah mereka. Semula, para pengawal menyangka mereka adalah kawanan bandit pula dan hampir menyerang orang-orang berkedok itu. Tetapi orang-orang berkedok itu malahan melabrak kekawanan bandit. Jumlah orang-orang berkedok itu hanya enam atau tujuh orang, namun merupakan bantuan berharga buat para pengawal. Jiatso, si tali maut, Duan Po tengah mengganas dengan tali hitamnya. Dalam pertempuran yang ribut itu, ia tidak kebingungan memainkan tali hitamnya. Setiap kali talinya berhasil menjerat leher seorang pengawal puri, lalu tubuh itu ditarik dan dimain-mainkan di udara bagaikan layang-layang saja sampai mati kehabisan napas, baru dilepas. Caranya melepas juga tidak usah dengan tangan, melainkan cukup menggetarkan talinya maka jeratan di ujung sana mengendor dan jatuhlah layang-layang manusia. Nampak sekali bahwa Duan Po melakukan pekerjaannya itu tidak sekedar karena upah, melainkan benar-benar dijadikan permainan yang mengasyikan Terbukti ia melakukannya sambil tertawa-tawa senang, benar-benar tak ubahnya anak-anak bermain layang-layang. Para pengawal di istana Pangeran Hoong merasa ngeri terhadap orang ini. Para pengawal mencoba menjauhinya. Tetapi tali maut Duan Po yang panjangnya belasan meter itu bisa memungut leher siapa saja, tanpa suara, tahu-tahu leher korbannya terjerat begitu saja lalu dijadikan layang-layang sebelum dihempaskan mampus. Dalam suasana hiruk pikuk mengawasi musuh di segala penjuru, sungguh sulit menjaga datangnya serangan tali maut itu, apalagi talinya pun berwarna hitam, sewarna dengar warna malam sampai keasyikan Duan Po terganggu. Suatu kali ia berhasil menjerat leher seorang pengawal, lalu diterbangkannya pengawal itu. Tetapi tiba-tiba ada sesosok tubuh dengan sepasang golok liu yap tu, golok daun liu, golok tipis, memutuskan talinya di tengah udara. Korban Duan Po jatuh, megap-megap sebentar karena di lehernya masih ada tali yang melingkar ketat, namun kemudian berhasil melepaskannya. Sedang Duan Po menjadi gusar, menatap orang yang mengganggu keasikannya itu. Siapa kau? Belum kenal aku? Pengusik tadi tertawa. Tentu saja kenal. Siapa tidak kenal si tali maut Duan Po? Permainanmu tadi hebat, tapi kejam. Makanya aku hentikan. Siapa kau? Namaku Toan Ailong. Julukanku kebetulan sama dengan namaku, Ailong, Naga Kerdil. Duan Po melihat tubuh lawannya itu memang pendek dan kecil, namun nama dan julukan yang diperkenalkan itu membuat Duan Po berwaspada. Nama itu tidak kalah tenar dengan namanya sendiri. Chuan Ai kalau tidak salah kau pernah berada juga di terowongan air itu juga bukan? Betul. Waktu Pangeran Hoong mengadakan pembersihan orang-orang bersenjata dari jalanan-jalanan di Lamkia, aku pun ikut dikejar-kejar dan terpaksa bersembunyi di terowongan air itu. "Kenapa sekarang kau malah jadi begundalnya Hoong? Aku tidak menghamba siapapun, kecuali keselamatan tanah leluhur ini. Kau pun bisa berbuat sama denganku kalau kau tinggalkan gelanggang ini dan ajak pergi teman-temanmu." Duan Po tertawa, aku tidak mau sok patriotik. Aku jujur saja bahwa aku tidak peduli keselamatan tanah leluhur segala, pokoknya aku dapat uang, lain perkara boleh ku kesampingkan. Darah Toan Ai Long mendidih melihat sikap macam itu, ia gesekan sepasang golok tipisnya sambil menggeram, "Kalau begitu, harus kumusnahkan manusia tak bertanggung jawab sepertimu dari muka bumi." Sahut Duan Po sambil tertawa, jangan terlalu yakin. Bisa-bisa malah kau yang mampus di jerat tali mautku. Kata-kata Duan Po terputus karena Toan Ailiong sudah menubruk maju dengan sepasang golok tipisnya menebas sejajar. Toan Ailiong berharap suatu pertempuran jarak dekat. Di mana ia menyangka tali panjang dan hitam Duan Po akan kehilangan sebagian besar daya gunanya dalam pertempuran rapat demikian. Ternyata Duan Po juga gesit serta terampil menggunakan tali hitamnya dalam pertarungan jarak pendek. Tali itu dilipat-lipat sehingga pendek dan dimainkan dengan baik. Kadang disabetkan sebagai cambuk, kadang dipegangi dua ujungnya untuk mencoba mengalungkannya ke leher, menjerat, dan sebagainya. Tipu-tipunya ternyata cukup beraneka ragam. Orang-orang berkedok yang baru datang itu memang adalah sisa-sisa kaum pelangi kuning. Kali ini mereka miupakan permusuhan dengan dinasti Beng dan membantu Pangeran Ho Ong mengamankan purinya. Mereka berbuat demikian tak lain karena merasa prihatin akan keselamatan negeri. Mereka menghadang pihak penyerbu, terutama menghadapi bandit-bandit yang kelihatan cukup kuat. Para pengawal istana segera tahu bahwa orang-orang berkedok itu adalah kawan bukannya lawan. Kemudian ternyata pihak penyerbu tidak dapat lagi berbuat sesuka hati. Pertama mereka memang mampu membuat kejutan dan membuat para pengawal keteteran, bahkan para penyerbu sempat menimbulkan kebakaran di beberapa tempat. Tetapi setelah para pengawal hilang kagetnya dan perlawanan mereka mulai mapan, ditambah munculnya orang-orang pelangi kuning yang bertempur di pihak pengawal istana, para penyerbu pun akhirnya kehilangan gerak maju serangannya. Keadaan bertambah gawat bagi para penyerbu, ketika para pengawal istana berhasil menghubungi tangsi prajurit terdekat untuk minta bantuan. Seribu prajurit segera dikirimkan dari tangsi itu, ada regu pembawa senjata api pula. Maka pihak penyerbu pun segera menghadapi titik balik serangannya Waktu senjata-senjata api mulai bernyanyi maka banyak di antara bandit-bandit itu pun mulai bertumbangan ditembus peluru Toan Ailiyong dan kawan-kawannya agaknya sadar bahwa kehadiran mereka tidak diperlukan lagi di situ Dengan isyarat-isyarat rahasia, mereka menarik diri dari gelanggang Regu senjata api dari Tangsi hampir saja menembak mereka karena melihat pakaian mereka dan kedok kedok di muka mereka, menyangka mereka pun termasuk kawanan pengacau. Untung pengawal pengawal Puri memberitahu para prajurit bahwa mereka bukan musuh. Sementara itu, di dalam ruangan, Nieot yang le semakin jatuh di bawah tekanan Helian Kong. Selain kemampuannya yang jelas di bawah Helian Kong, juga karena semangatnya mulai merosot setelah mendengar dentuman-dentuman senjata api di luar sambil bertempur melawan Helian Kong, N yang lediam diam mengutuk Angtioklin dalam hatinya, terkutuklah Angtioklin bersama nenek moyangnya 18 generasi. Dia memberi keterangan yang salah tentang kekuatan di puri ini. Katanya dengan mudah akan bisa kami habisi orang-orangnya lalu kami rampok hartanya. Katanya juga tidak perlu takut karena para prajurit sudah dikembalikan keluar kota. Ternyata omongannya tidak sesuai kenyataan, dan sekarang malah batang hidungnya sendiri tidak kelihatan. Nyo yang lay juga sadar kalau dirinya tidak cepat-cepat kabur, maka ia pun akan ditinggalkan sendirian oleh teman-temannya. Kelompok penyerbu itu adalah kumpulan orang-orang mata. Duitan semuanya, Tak ada rasa setia kawan satu sama lain apabila kesulitan menghadang. Kalau setia kawan dalam keberhasilan memang mungkin saja, tetapi begitu kesulitan tiba masing-masing akan mementingkan diri sendiri bahkan kalau perlu mengorbankan teman sendiri. Nyoti yang lesa dari itu. Ia ingin kabur lebih dulu, mendahului teman-temannya. Sulitnya, Helian Kong terus menekan dengan rapat. Pedang Tia Teng yang bahkan sudah memotong bandringan di ujung rantai yang satu lagi, kemudian memotong rantainya sekalian hingga senjata kebanggaan N.I.O.T. yang lain itu jadi benda rongsokan yang tak ada gunanya lagi. N.I.O.T. yang lain menggeram campur putus asa. Keunggulannya yang dibanggakan di kalangan rimba hijau, yaitu dalam hal meringankan tubuh, ternyata juga tidak berarti di hadapan Lian Kong. Helian Kong mampu menyamai lompatan-lompatan panjangnya, bahkan melebihinya dan sering menghadangnya. Si walet hitam ini kemudian membuang rantainya, lalu menghunus dua lembing pendek dari belakang pundaknya. Senjata-senjata itu biasanya untuk dilontar-lontarkan, tetapi dalam keadaan terjepit ia bisa juga memainkannya bagaikan memainkan sianghek, sepasang tombak pendek. Halian Kong agaknya jemu terhadap orang-orang macam men yang le ini. Orang-orang yang sanggup melakukan apa saja asal dibayar. Selagi orang lain berprihatin akan nasib negeri, orang-orang macam men yang le malah mempergunakan kesempatan untuk memperkaya diri sendiri, tak peduli apapun akibatnya bagi tanah airnya. Karena rasa jemu itulah maka Halian Kong bertekad menghabisi saja manusia macam ini. Jantung Nio yang lebagaikan rontok ketika mendengar di luar ruangan terdengar letusan senapan lagi, dan jerit kematian. Entah berapa lagi teman-temannya yang tubuhnya ditembus kelereng logam panas yang terluncur dari moncong bedil. Nyali Nio yang lemakin berantakan ketika tahu di bagian lain dari gelanggang dalam ruangan itu, Beberapa bandit yang tadi masuk ke ruangan itu bersamanya, satu persatu ditangkap atau dibunuh oleh pengawal pangeran hokong yang dibantu. Pengawal jenderal dan jenderal-jenderal lainnya. Lalu raksasa berkepala kecil yang bertoya perunggu itu pun agaknya sulit mengimbangi kegagahan si jago tua lempeng penghai yang bertangan kosong. Hantaman-hantaman toya perunggu yang bisa menjebol tembok tebal itu, ternyata hanya ditepis dengan telapak tangan kosong Lempeng Hai saja. Rupanya Lempeng Hai menggunakan kesempatan itu untuk sekalian mengiklankan sekolah silatnya yang bermerek Tia Chiang Bu Xiao, sekolah silat telapak besi, agar makin banyak muridnya dan makin banyak pula uang masuk. Si raksasa berkepala kecil itu makin kalap, juga putus asa melihat kawan-kawannya tertangkap atau terbunuh, sementara untuk lari dari situ juga harapannya kecil. Ia meluapkan keputusasaannya itu dengan serangan-serangan tak terkendali, disertai teriakan-teriakan kata-kata kotor yang membuat telinga bising. Beberapa perabotan meja dan kursi di ruang itu hancur kena toya perunggunya, patahan meja kursi berhamburan siap melukai siapa saja yang dikenai. Penonton di tepi arna pun minggir sampai merapat tembok, Takut kena gebukan nyasar. Lam Penghai merasa mendapat kesempatan untuk tampil sebagai pahlawan penyelamat. Tingkah laku lawannya kebetulan mirip siluman jahat dalam dongeng, maka di mana ada siluman jahat, di situ akan muncul dewa kebajikan yang sakti sebagai tandingannya. Bentak Lam Penghai gagah, "Orang jahat, cukup sampai di sini kau menakutkan orang-orang tak berdosa!" Kemudian di tengah-tengah hujan gebukan toya perunggu, Lam penghai justru menerobos maju. Sepasang telapak tangan besinya melakukan banyak gerakan seperti menyodok, menebas, menepis, menusuk dengan ujung jari. Lengannya yang hanya sepasang seakan berubah jadi beberapa pasang karena bayangannya. Lengan bajunya yang berwarna biru laut itu berkibaran seperti dewa sedang terbang di langit. Ia benar-benar tampil mempesona sehingga beberapa orang di antara penonton tak terasa bertepuk tangan lupa sejenak akan gawatnya keadaan sebetulnya Lempeng Hai merasa telapak tangannya agak sakit juga karena sekian puluh kali diadu dengan Toya Perunggu tetapi Seng dewa kebajikan sudah tentu akan berkurang keanggunannya kalau cengar-cengir kesakitan makanya Lempeng Hai tidak menunjukkan rasa sakitnya itu melainkan dengan gagah terus melabrak maju Beberapa kali si raksasa berkepala kecil itu toyanya kena ditepis pergi Ia tambah kewalahan, lem penghai makin dekat dan toya perunggu makin kehilangan ruang geraknya Sampai suatu kali telapak tangan lem penghai berhasil menyelonong mendarat di rusuk si kepala kecil Si kepala kecil sempoyongan mundur sambil menggelogokan darah dari mulutnya Toya perunggunya terlepas jatuh Lam Penghayat tidak memberi ampun. Ia mendesak maju sambil membentak garang. Hari ini kubasmi satu sampah masyarakat demi keamanan umum. Lalu kedua telapak tangannya menepuk berbareng ke arah kuping lawannya. Lawannya langsung berputar-putar seperti ayam disembelih. Dengan kuping mengalirkan darah, isi betok kepalanya guncang berantakan. Lalu roboh tak bergerak-gerak lagi tiang yang tahu apa yang terjadi di sekitarnya, meskipun tak sempat memperhatikannya. Ia semakin panik. Sepasang lembing pendeknya dapat ditebas putus oleh pedang Helian Kong. Sebelum ia mengambil lagi dari belakang punggungnya, ujung pedang Helian Kong menyusup ke jantungnya dan mengakhiri riwayat pembunuh bayaran terkenal itu. Sementara itu, Pengawal Puri dibantu pasukan yang datang dari Tangsi pun akhirnya berhasil menguasai keadaan sepenuhnya. Korban jiwa di kedua pihak cukup banyak, yang luka-luka lebih banyak lagi. Pangeran Hok Ong sebagai tuan rumah, menunjukkan kegusarannya, dan memberi perintah kepada Ma Itian, periksa orang-orang itu. Selidiki siapa yang menyuruh mereka. Waktu itu, Pangeran Kui Ong sudah tidak tenteram perasaannya. Ia tidak menyuruh orang-orang itu, namun ia merasakan adanya suatu rencana rahasia yang tersusun rapi untuk memojokannya. Tanpa pihaknya sendiri, mampu memberi bantahan yang meyakinkan. Rasa-rasanya, acara-acara berikutnya sudah membuatnya tidak tertarik lagi. Tetapi, kalau ia meninggalkan ruang pertemuan sekarang, ia akan makin dicurigai dan akan makin disudutkan oleh si pembuat rencana rahasia itu. Maitian sudah bergerak hendak melaksanakan perintah junjungannya itu, tetapi Lem Penghai yang sedang jadi pusat perhatian di samping Helian Kong, berkata dengan suaranya yang menggeledek biarpun tidak berteriak, Pangeran, rasanya tidak perlu merepotkan komandan ma rasanya kita bisa menyimpulkan siapa yang mendalangi tindakan keji ini. Pangeran Hok -Ong masih berpura-pura bijaksana, Chuan Lem, harap jangan mengambil kesimpulan secara gegabah. Kita sedang mencoba menggalang persatuan demi keselamatan tanah air. Jangan sampai persatuan ini retak kembali. Lam Penghai memainkan peranannya dengan baik. Tidak, pangeran. Hamba tidak menuduh dengan gegabah. Hamba tarik kesimpulan dari kenyataan-kenyataan yang bisa dilihat banyak orang di sini. Kenyataan yang bukan hanya reka-rekaan atau prasangka hamba pribadi. Pangeran Hok -Ong menarik napas, Sudahlah, yang penting semua yang berkumpul di sini selamat. Serangan orang jahat itu bisa dikatakan gagal total. Lam penghai, geleng-geleng kepala, tidak pangeran. Selama ular berbisa itu masih bersembunyi dengan aman di antara kita, ada kemungkinan di kemudian hari ia masih akan mematuk punggung kita selagi kita lengah dan membuat berantakan urusan besar. Jenderal Tio, Hanggolan adalah orang jujur. Tetapi ia masih terpengaruh kemarahan akibat peristiwa tadi. Ia langsung saja mendukung usul Lam Penghai sambil gebrak meja segala, "Betul. Kalau bukti-buktinya cukup kuat, kenapa kita takut menunjuk hidung si biang kerusuhan ini? Chuan Lam, coba kau kemukakan bukti-buktimu." Lam Penghai tidak berkata apa-apa melainkan langsung membungkuk dan mengambil sesuatu dari dalam baju si kepala kecil yang dibunuhnya tadi. Tangannya mengangkat sekeping uang emas, katanya, cuan-cuan semuanya, aku. Yakin emas seperti ini ada di semua tubuh para bandit yang tertangkap maupun terbunuh. Pemilik uang emas inilah yang mengupah bandit-bandit itu untuk mencoba mencelakai pangeran hokong. Dengan kata-kata itu, secara tidak langsung, Lam Penghai sudah lebih dulu mengeluarkan Pangeran Hoong agar tidak termasuk dalam daftar tersangka. Nalar yang umum, mana ada orang mengupah pembunuh bayaran untuk menyerang diri sendiri? Siapa pemilik uang emas itu? Tanya Laksamana Desengkong, meskipun sudah bisa menduga, sebab Lian Kong juga pernah menunjukinya uang emas serupa itu. Lam Penghai memeriksanya dan berkata, ada gambar pagoda yang puncaknya berselimut mega. Tanda petik. Itu lambangnya kakanda cuye ulong sambung pangeran kongong penuh sukacita. Sukacita karena salah satu saingannya, pangeran kui ong nampaknya malam itu bakal terpental keluar dari gelanggang persaingan dengan tidak terhormat. Si kepala kecil sempoyongan mundur sambil menggelegokkan darah dari mulutnya. Toya perunggunya terlepas jatuh. Si paman bijaksana Pangeran Ho Ong masih geleng-geleng kepala sambil berkata, jangan gegabah saling menuduh. Bisa saja uang emas itu dicuri dari Ye Wulong. Tidak, Pangeran, tukas lem penghai. Suatu bukti barangkali kurang kuat. Tetapi kalau ditopang bukti lain, rasanya kecurigaan kita akan makin beralasan. Chuan Tuan, coba diingat-ingat, tadi waktu terjadinya keributan, rombongan siapa yang paling enggan turun ke gelanggang untuk ikut menghalau para bandit? Serempak orang banyak pun menoleh ke arah Pangeran Kui Ong dan rombongannya. Ditatap sekian banyak pasang mata, Pangeran Kui Ong dan pengiring-pengiringnya jadi seperti cacing kepanasan. Wajah Pangeran Kui Ong memancarkan rasa penasaran tetapi tidak sanggup menerangkannya dan Pangeran Ho Ong yang biasanya melerai sebagai paman yang bijaksana kali ini kelihatannya menyetujui kecurigaan banyak orang ke arah Pangeran Kui Ong. Meski tidak diucapkan dengan kata-kata, melainkan hanya dengan helaan napas masgul dan wajah yang sedih. Pangeran Kui Ong tidak tahan lagi, omong kosong semuanya. Ada suatu rencana busuk yang dirancang untuk menjerat dan menyudutkan aku dimulai dengan hilangnya orang kepercayaanku yang bernama BH e. Lai, lenyap tanpa jejak. Lam Penghai agaknya diberi peranan sebagai jaksa penuntut umum dalam skenario rancangan Pangeran Hoong itu. Ia cepat menukas perkataan Pangeran Kui Ong, hihi, jadi BH Eting Lai adalah orang kepercayaanmu. Betul dalam gusarnya Pangeran Kui Ong menjawab tanpa pikir panjang lagi. Lam Penghai terus berusaha menyudutkan. Aku menyusupkan beberapa orang-orangku untuk memasuki kalangan jalan hitam yang bergerak di bawah tanah, tujuanku agar dapat memantau gerak-gerik bandit itu. Dan anak buahku ada yang melapor, bahwa ada orang bernama BH Eting Lai yang coba menghimpun kekuatan dari jalan hitam itu. Hihihi, sekarang mulai jelas hubungannya. Tanda petik. Lam Penghai sudah tahu kalau Helian Kong sering bersama-sama kalangan jalan hitam dengan selubung penyamaran sebagai Ek Bieng Maka Lam Penghai berani mengucapkan itu, karena pasti akan dibenarkan Helian Kong meski hanya dalam hati. Lam Penghai tidak menyadari kalau perkataan terakhirnya tadi sebenarnya juga mengandung sedikit kelemahan. Kalau benar orang-orangnya menyelinap di kalangan jalan hitam itu, Kenapa sampai tidak tahu gerakan para penyerbu itu? Sayang kelemahan itu tidak ditangkap oleh pangeran Kui Ong yang sedang emosi itu. Katanya keras, ya, ku kirim BH lain Lai untuk menghimpun dukungan dari kalangan bawah tanah itu. Tetapi memangnya hanya aku yang melakukannya? Memangnya yang lain-lain mau cuci tangan dari soal ini? Hem, Setan pun akan tertawa kalau ada pangeran lain yang mengaku tidak memakai jasa orang-orang jalan hitam. Helian Kong diam-diam membenarkan kata-kata pangeran Kui Ong dalam hatinya. Helian Kong pernah bertemu dengan orang jalan hitam yang diduganya diperalat oleh pangeran-pangeran. Yang lain kecuali Kui Ong. Helian Kong sendiri dalam samaran sebagai Ek Ti, Bahkan pernah dibayar untuk membunuh Lian Kong dengan meninggalkan bendera lambangnya Pangeran Kui Ong, jelas semacam usaha untuk memfitnah Pangeran Kui Ong. Mungkinkah mata uang emas bergambar pagoda bermegah itu juga untuk memfitnah Pangeran Kui Ong? Tetapi Lian Kong belum mampu ikut bicara, tidak punya bukti. Cuma dalam hati ia berkata, setidak-tidaknya Pangeran Kui Ong lebih jujur dan lebih terang-terangan. Jenderal Tio Hanggolan angkat bicara pula, Chuan Tuan, kita tidak perlu bertele-tele. Semua orang bisa mengaku sebagai calon pemimpin negeri, tetapi peristiwa malam ini menyingkapkan mana yang emas dan mana yang loyang. Pertimbangan lain, makin berlarut-larut singgah sana dalam keadaan kosong, makin kacau negeri kita ini. Yang keenakan adalah orang-orang mancu dan para bandit bayaran. Aku tidak ingin berbelit-belit. Aku mendukung Pangeran Ho sebagai kaisar. Kata-kata yang tembak langsung itu mengejutkan banyak orang. Pangeran Luong Ong Chu Giap yang selama bertahun-tahun akrab dengan Jenderal Tio Hang Goan, dan mengharapkan dukungan Jenderal itu, sekarang memucat wajahnya mendengar keputusan dukungan Tio Hang malah untuk Pangeran Ho Pangeran Ho sendiri menunjukkan sikap kaget, katanya tergagap-gagap, Jenderal Tio, Jangan gegabah. Memangnya kau lupa bahwa aku sudah menyatakan tidak mengingini singgasana. Banyak yang lebih pantas dari aku. Tetapi Tio Hanggoan yang berwatak keras itu agaknya sudah jemu akan pertikaian berlarut-larut yang menghasilkan banyak kekacauan itu. Maka ia berlutut di depan Pangeran Hoong, sambil memegang pisau belati yang ditodongkan ke ulu hatinya sendiri. Katanya dekat, Pangeran. Terimalah kembali pencalonan itu. Atau aku mati di depanmu. Suasana jadi gempar di ruangan itu. Pangeran Hok Ong sangat puas dalam hati. Tujuan terakhir dari rencananya sudah diambang pintu. Tetapi Sandiwara belum berakhir. Ia menunjukkan sikap gugup menghadapi ancaman Tio Hang itu, Jenderal Tio, jangan. Jangan dekat. Segalanya masih bisa dirundingkan. Lalu Lempeng Hai berlutut pula, "Pangeran, kaulah orang paling tepat untuk menduduki singgasana. Keadaan negeri sudah gawat dan kami sudah melihat kebijaksanaanmu, keprihatinanmu, kerendahan hatimu. Jangan kecewakan kami." Suara dukungan bergema di mana-mana. Hanya Helian Kong yang tetap terdiam tersipu-sipu kebingungan. Pangeran Hokong mula-mula masih berkata dengan sungkan, tapi dukungannya makin kuat. Akhirnya Pangeran Ho Ong merasa sudah saatnya untuk mengakhiri babak itu. Sambil menarik nafas, pura-pura dengan sangat berat, ia pun berkata, kalian memaksaku. Kalian tidak memberiku pilihan lain. Seketika itu gemuruhlah ruangan itu dengan sorak kegirangan orang banyak, baik yang memang menjadi begundal-begundal Pangeran Ho Ong, maupun orang-orang tulus yang termakan oleh sandiwara yang dirancang rapi itu. Orang-orang tulus itu misalnya Tio Hang Goan, The Chiliong dan sebagainya. Hanyalah Li Tengko yang bergelar Sai Hong Beng atau seperti Hong Beng karena akalnya yang tajam, beserta Lian Kong, yang termangu-mangu. Kedua-duanya sama-sama merasa tidak beres di balik semuanya itu, tetapi takkan dapat menyebut yang tidak beres itu apanya dan oleh siapa yang merasa masgul lainnya adalah para pangeran. Berarti harapan mereka sudah tertutup. Namun mereka pun tidak berani menentang arus. Waktu itu Jenderal De Chiliong sebagai panglima paling senior sudah melangkah ke tengah arna yang masih berantakan itu. Seluruh ruangan sunyi senyap, menunggu apa yang akan dilakukan Jenderal paling senior itu. Ternyata De Chiliong berlutut, lalu berseru, Ban Swe. Ban SWE Ban SWE atau Selaksa Tahun adalah seruan yang hanya untuk seorang kaisar. Dengan seruan The De Ciliong itu, berarti dia sudah mengangkat Pangeran Hok sebagai kaisar dinasti Beng berikutnya. Orang-orang di ruangan itu pun semuanya berlutut dan menyerukan Ban SWE, termasuk golongan terpaksa seperti Helian Kong, Li Teng Kok dan para pangeran yang lain. Pangeran Hok Ong cepat-cepat membangunkan Jenderal dari berlututnya. Jangan begitu, Jenderal. Kalian baru boleh menjalankan penghormatan itu setelah aku secara resmi duduk di singgah sana. Dengan kata-kata itu, Pangeran Hok Ong menerima pengangkatan dari para pendukung Dinasti bank itu, baik pendukung terpaksa maupun pendukung yang terkecoh. Dengan demikian, suasana yang semula kacau dan menegangkan berubah menjadi suasana pesta. Meja-meja yang berantakan karena pertempuran tadi disingkirkan, diganti meja-meja baru dan hidangan-hidangan baru pula. Para pangeran, termasuk pangeran Kuiong, dengan terpaksa mengucapkan selamat kepada paman mereka. Habis mengucapkan selamat, pangeran Kuiong dan pengikut-pengikutnya lalu meninggalkan perjamuan dengan alasan tubuhnya kurang sehat. Menyusul Pangeran Kongong juga meninggalkan pesta, dan baru sampai di tengah jalan, Pangeran ini sudah memecat kedua penasehatnya. Baik penasehat politik militer Rio Alun, maupun penasehat kerohaniannya Mohun Tong, sama-sama dipecat. Pangeran Luong dan Pangeran Tongong sama-sama menahan diri untuk mengikuti perjamuan itu sampai selesai. Mereka cukup pintar bersandiwara dengan menunjukkan mimik muka ikut bergembira dan ikut lega bahwa dinasti Beng akhirnya menemukan penerusnya. Ada lagi yang mengundurkan diri dari pesta sebelum pestanya selesai. Dialah Helian Kong. Waktu ia berpamitan kepada Pangeran Hoong, Pangeran Hoong membekalinya dengan sanjung puji kepada Helian Kong sambil berpesan agar Helian Kong banyak membantunya. Helian Kong cuma nyengir-nyengir kikuk mendengar kata-kata Pangeran Hongong itu. Sementara itu, orang-orang pelangi kuning yang terdiri dari Yan Hai, Toan Liong dan beberapa orang lainnya, telah berada dalam kegelapan lorong-lorong kota Lem setelah mereka meninggalkan puri Pangeran Hongong yang baru dilanda kemelut itu. Mereka berhenti berlari-lari dan membuka kain kedok muka mereka. Yokian Hai menghitung jumlah kawan-kawannya, Ternyata masih lengkap seperti ketika berangkatnya tadi. Jumlahnya tidak berkurang satu pun. Ia lega. "Ada yang luka?" tanya Ye hai Toan Long menjawab, "Hanya saudara Eng yang agaknya terluka pundaknya sedikit. Biar lukanya sekecil apapun, harus segera ditaburi obat dan dibalut. Tempat ini sepi, saudara Eng, obati lukamu." perintah Ye Qianlai. Sejak Yeo Kian Hai bergabung dengan sisa-sisa kaum pelangi kuning, ia dianggap pemimpin. Menggantikan Im Hai Lip yang belum sembuh dari lukanya. Semuanya menuruti kata-katanya yang masuk akal dan selalu mengutamakan seluruh negeri daripada dendam golongan pelangi kuning. Selagi Eng Siang diobati dan dibalut, Toan Ai menggerutu, para pangeran keturunan dinasti Beng itu benar-benar gila. Tega-teganya mereka mengerahkan orang-orang jalan hitam untuk mengacau pertemuan kalangan mereka sendiri. Entah pangeran sinting mana yang mendalangi keributan tadi. Yok Hai menyahut, kita boleh berbangga bahwa kita telah menunjukkan sikap yang lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab dari mereka. Kita tidak mengambil kentungan dari kekacauan mereka, malah ikut meredakan kekacauan itu demi keselamatan sisa negeri kita agar jangan sampai dicaplok mancu. Yang terluka itu selesai diobati dan dibalut. Lalu orang-orang itu menuju ke tempat tinggal sementara mereka, di belakang rumah obat Yokting. Begitu berada dalam rumah itu, ada yang langsung merebahkan diri di antara tong-tong dan langsung mendengkur. Ada yang ke sumur dulu untuk membersihkan badan meski udara malam. Cukup dingin. Ada yang menyalakan api untuk menghangatkan arak dan makanan. Yo Kian Hai sendiri, biarpun pemimpin, tidak berada di tempat terpisah yang jauh lebih nyaman, melainkan tidur di antara tong-tong pula di gudang rumah obat itu. Waktu Yo Kian Hai melepaskan sepasang pedangnya, kemudian menguat lebar sambil membaringkan tubuhnya, tiba-tiba hatinya merasa tidak enak. Lalu ia bangun kembali dan merogoh ke dalam sebuah tong di sebelahnya. Tangannya tidak menyentuh benda yang diharapkannya, maka terkejutnya bukan kepalang. Ia bangkit kembali dan berdesis, abu jenazah Sri Baginda dicuri orang. Orang-orang yang sudah mengantuk itu pun terkejut. Toan Ailiong bertanya, betulkah? Coba periksa lagi, Komandan Yo. Jangan-jangan cuma bergeser tempatnya. Yokian Hai menggeleng-gelengkan kepala, wajahnya menampilkan percampuran rasa sedih dan gusar. "Maklum, ia mengemban amanat Kaisar Tiongong sebelum ajalnya agar menanam abu itu di kampung halaman Kaisar Tiongong di barat laut sana." Tetapi Yokian Hai terlalu asik dalam kemelut di Lemkiyah, sehingga perjalanannya tertunda. "Tahu-tahu sekarang, guci abu jenazah Kaisar Tiongong itu sudah lenyap." Toan Ailiong juga nampak tidak kalah sedih dan gusarnya, begitu pula yang lain-lainnya. Mereka menjunjung kesucian abu jenazah seakan-akan Kaisar Tiongong sendiri masih hidup dan di tengah-tengah mereka dan memimpin sendiri perjuangan mereka. Dan kini tiba-tiba guci itu hilang. Keparat, siapa malingnya? Tiba-tiba Yokean Hai ingat seseorang, Im Hai Orang-orang itu berlompatan bangkit, Semuanya hendak berebut keluar dari pintu, menuju ke tempat Im Hai Lip. Selama ini, karena lukanya setelah berkelahi dengan Yok Yan Hai, Im Hai Lip ditempatkan di ruang tersendiri untuk mempercepat kesembuhannya. Kini semua orang menuju ke tempat itu. Dan ruang itu sudah kosong. Cuma ada secari kertas yang agaknya ditinggalkan Im Hai Lip dengar pesan, Abu jenazah itu di tanganku sekarang. Kalian di bawah perintahku dan tunggu perintah lebih lanjut. Kalau kalian tidak patuh, akan kutaburkan abu itu ke lubang jamban di kaku sumum. Itulah hancaman yang luar biasa buat orang-orang pelangi kuning yang setia kepada Kaisar Tiong Ong itu. Rasanya, lebih suka leher mereka yang dipotong daripada abu itu dibuang ke lubang jamban. Im Hai Lip, keparat, Yokian Hai gemetar meremas surat itu. Bagaimana orang macam kau berani mengaku sebagai salah seorang dari kami? Tidak ada rasa hormatmu sedikit pun juga kepada abu jenazah itu. Toan Ailiong menyambung, selama dia menderita, ku kira dia sempat merenungkan kesalahannya dan bertobat. Ternyata malah makin gila. Sekarang dia mencoba mengendalikan kita semua dengan abu jenazah itu. Barangkali dia belum lari jauh. Lukanya kan belum sembuh benar. Yokian Hai pun mengambil keputusan cepat, kalau begitu, kita cari di sekitar sini. Tetapi jangan sampai bikin ribut dan menarik perhatian orang.